inisiatif-inisiatif tentang sekolah. Ialah pemotor si bas sekolah pun percuma. Si perlu dah kau nak hantar-hantar anak kau pergi sekolah lagi. Kau teman je anak kau pergi depan sekolah. Depan sekolah lagi. Depan rumah, bas ngambil. Ada juga aku dengar pasal dia. Tapi ada lagi. Aku dengar anak aku nak masuk tadika tahun depan . Ada juga inisiatif dak kerajaan beri. Macam apa? Nak mastikan kualiti pendidikan awal kanak-kanak tok kelak berkualiti. Terutamanya dekat dua bandar tok kelak. Bagus juga. Bagus. Yalah, kau bayangkan. Mungkin kita lah train anak kita dari kecil tok nak. Bayangkan kau mulutnya dah besar pula . Mesti berkualiti nak. Kompom. Dan menang. Bangga kita. Bok ingat. Inisiatif memperkasakan bahasa Inggeris supaya kelak kau boleh mahir dalam bidang sains dan teknologi. Bukannya aja NCG, apabila kau berkomunikasi, kau dapat berkebolehan berkomunikasi dengan antarabangsa. So, senanglah kerja. Macam tak dua. Belajar lagi bahasa Inggeris. Lalu kami dua juga. Sila tak dua. Tak dua yang jawab. Yes, no, alright, thank you. Ajak dia tak dua. Nangga kita ngah, ni tu ah. Macam ni kerajaan Sarawak tu nulung rakyat. Bukan setakat sidaknya nolong dewasa aja, orang dewasa aja. Nembiak pun ditolong sidaknya. Sekolah ditolong sidaknya. Dari segi apa? Dari segi membaik pulih dan membina semula sekolah-sekolah daif ke Sarawak tu. Imagine kita ang, mun kita ang apa? Study dekat tempat yang si tenang. Kita fokus kah? Memang fokus kah? Yeah.